Merapi is the medium scale volcano that erupts in the sense of only dome formations, and when the domes collapse small or a big part, then it creates pyroclastic flow up to 7 km, 4 km. Ya, supaya Merapi ini cepat bisa aman lagi dan semua bisa pulang kembali ke rumah bekerja seperti biasanya. Konfirmasi kami kepada petugas di pemantauan Gunung Merapi yang ada di pos Kaliurang menyebutkan bahwa awan panas yang keluar tadi pagi jaraknya memang sangat tinggi atau sangat jauh yang mencapai 5 km. Dan memang sejumlah vegetasi di kawasan ini sempat terpantau terbakar Cangkringan Sleman Yogyakarta, dan memang dari kawasan ini awan panas yang sangat besar berbentuk cendawan raksasa terlihat sangat jelas. Maksud kami, Kubah Lava Baru dan juga yang ada di kawasan puncak Gunung Merapi. Panas ini. Saksikan pada malam hari saja, lava pijar adalah gugurnya dari material-material yang berada di Kubah Baru Merapi, dan itu hanya bisa diamati pada malam hari. Sementara pada siang hari memang api tidak bisa terlihat atau titik api tidak bisa terlihat, dan itu memang kemudian menimbulkan adanya fenomena dari awan panas atau biasa disebut dengan wedus gembel seperti yang terjadi saat ini. Dan sementara itu aktivitas Gunung Merapi memang cenderung kembali meningkat pasca terjadinya gempa tektonik